Arwah Bogor. Ini gapuranya dan di sana nanti kalau menuju ke Cilember ya, terjun. Oke sahabat, assalamualaikum. Kali ini saya akan mereview sebuah wisma di daerah Cilember Bogor. Wisma Loka Wiratama. Secara detail mengenai tarif harganya dan fasilitasnya. Oke sahabat, selamat. Jalur menuju ke Wisma Loka Wiratama, dan di sini juga melalui jalur ini bisa kita ke Curug Panjang dan Curug Cilember. Oke sahabat, selamat menyaksikan video hiburan dan informasi menarik untuk Anda. Di Wisma Loka Wiratama juga sahabat, tempatnya nyaman untuk beristirahat, nyaman, sejuk, indah. Dan fasilitasnya ada kolam renang dan lain-lainnya. Oke sahabat, selamat mengikuti. Arwah Bogor. Ini gapuranya dan di sana nanti kalau menuju ke Cilember ya, terjun. Oke, kita survei dulu sahabat. Nah, kami ya. Tempatnya parkiran luas. Kita yang harga berapa pak, ini berapa pak, ini berapa harga? 300-an. Oh, ada sini ya, ya. Oke, okay. Saya pengen 300-an ya. Pada sejuk pak ya, cuacanya. Oh, ini 300 pak semua ya pak ya. Kalau weekend 3,5 ya. Tempatnya bersih, sejuk, nyaman, sahabat. Udaranya segar. Keindahannya sepanjang mata memandang, sahabat. Dengan bapak sahabat nih. Pak. Begini. Oke sahabat, satu unit harga 350 sampai 400 sahabat. Itu terdiri dua kamar, satu kamar ada dua tempat tidur, jadi dua kamar ada empat tempat tidur sahabat. Oke sahabat, lokasi di atas atau di bawah itu harga 350 sampai 400 ribuan sama. Fasilitasnya ada dua kamar. Ini berapa pak? 400 ya? 3,5? 400-an ya? 400-an sahabat. View-nya indah banget. Pemandangan cakep sahabat. Dikelilingi gunung. Ini gunung Pangrango ya pak? Gunung Pangrango ya? Ini gunung apa pak? Pelantau kayak gitu. Oh, Pangrango sana ya? Oke dah, kita lihat pak ya. Sahabat, lengkap ada kolam renangnya. Kolam renangnya indah kolam renangnya, bersih, asri, nyaman tempatnya. Oke. Tuh sahabat, kolam renangnya lah tuh biru. Ada yang kecil juga sahabat, yang punya bocahnya taruh sana. Indah dah pokoknya sahabat sini. Coba dah di arah Cisarua.
Sahabat, ini brosur mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di Loka Wiratama tentang makan pagi, makan siang, makan malam. Oke, terima kasih sahabat. Jangan lupa subscribe gratis sahabat. Subscribe membuat semangatku untuk membuat video yang baru. Terima kasih sahabat.